Artis sekaligus pedangdut Lucinta Luna kembali membuat heboh. Kali ini ia membuat sayembara untuk mencari seorang laki-laki tulen yang ingin menjadi pacarnya. Tak tanggung-tanggung, siapa yang bisa memikat hatinya akan diberikan sertifikat rumah dan mobil mewah miliknya. Ini disampaikan Lucinta Luna di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Aku menawarkan diri ini, siapa orang yang mau jadi pacar aku, yang mau menjadi bapak dari kedua anak aku akan menawarkan sertifikat rumah aku beserta mobil aku. Aku udah bilang waktu itu kan di media-media, dan sampai saat ini banyak banget dong yang DM aku. Tapi kan aku ada syaratnya, orang itu harus lebih tinggi dari aku, lebih ganteng, terus dia juga rajin olahraga. Pokoknya kayak gitu lah. Bule atau Indo? Aku sekarang masuk apapun ya, mau bule, mau Cina, mau Korea, mau lokal, masuk. Yang penting laki-laki sejati, laki-laki tulen. Enggak takut rugi kan? Beli kasih rumah pacar? Enggak. Kan itu kan harus ada trainingnya dulu. Training dulu dong selama setahun. Bisa enggak benar-benar jadi calon papa dari kedua anak aku, di pacar aku yang benar-benar tulus dan setia kan selama ini kan aku cuma dimanfaatkan. Terlepas dari kontroversinya, transgender pemilik nama asli Muhammad Fatah ini mengaku tak mau ambil pusing dengan segala komentar miring tentangnya. Ia mengklaim segala sesuatu yang dilakukannya bukanlah hal yang halu atau hanya khayalan semata.